kami risau bila-bila masa sahaja boleh runtuh. Itu antara kebimbangan yang disuarakan penduduk Taman Cenderung Jaya di Batu Gajah Perak yang berdepan risiko tanah runtuh. Akibat risiko itu juga, mereka terpaksa dipindahkan ke Pusat Pembinaan Sementara PPS sementara menunggu pihak berwajib melakukan kerja baik pulih. Ikuti laporannya dalam segmen Turun Padang. Kejadian pada malam Khamis lalu itu disedari penduduk yang segera melaporkan kejadian itu kepada pihak berkuasa. Menurut penduduk Nur Azina Mat Roslan, keadaan tebing yang mula rebah berhampiran rumahnya itu disedari anaknya. Dia juga mendakwa terdengar bunyi seperti pergerakan tanah pada sebelah malam. Anak saya ternampaklah tanah tu macam dah tak ada rumput, dah tanah tu ada pergerakan tanah. Dia macam dah ada pergeseran tanah lah, kira-kira ada macam ada tanah runtuh lah. Maksudnya... pergerakan tu macam pelik sikit lah. Pasal rasa takut dan risau lah. Sebab anak kan ramai. Dia risau terjadi pada anak saya sekali dengan keluarga lah. Susulan itu, seramai 28 penduduk membabitkan 6 keluarga yang kediaman mereka terletak berhampiran tebing berkenaan terpaksa dipindahkan ke PPS Dewan Serbaguna Tanjung Tualang. Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Tualang Sekah, Muhammad Azlan Helmi yang ditemui di lokasi berkata, kejadian mungkin berpunca dari hujan lebat yang berlarutan. Namun, beliau yang juga Esko Kerajaan Negeri maklumkan pihak Jabatan Mineral dan Geosains akan menjalankan kajian lebih teliti bagi menentukan potensi berlakunya pergerakan tanah di kawasan terbabit. Hasil siasatan kita lihat mungkin disebabkan taburan hujan yang banyak mengakibatkan mungkin ada kandungan air di dalam tanah tersebut, dan untuk rebakan tersebut insyaAllah kita akan berbincang untuk menghasilkan mungkin pembaikan di kawasan Cerun ini insyaAllah dengan pihak majlis dan juga pejabat tanah lah, diketuai oleh Tuan DEO nanti insyaAllah. Dan buat sementara ini JKR daerah bersetuju untuk kita letak concrete barrier di separuh kawasan ini untuk safety lah, lebih kurang untuk langkah-langkah keselamatan untuk penduduk kawasan ini. Justeru penduduk terjejas diminta bersabar sehingga situasi dipastikan selamat untuk mereka pulang ke kediaman masing-masing. Kerja pembaikan cerun di Taman Cenderung ini juga akan dilakukan segera bagi mengelakkan risiko runtuhan tanah lebih besar.